Mana? Tapi dua hari lagi. Mana? Itu. Itu ada mal. Malah, nggak bisa ngomong. Oke guys, Hidayatul Fikri sedang turun dari pohon cempedak dan apa yang terjadi, mamang. Oke, dibantu sama temennya. Oke, kebersamaan. Uch, ma, chicken. Selamat juga ternyata. Keren. Oke, guys. Manusia primitif. Gimana yang itu kali? Solid. Tolong si Jo. Namanya siapa, Riz? Namanya Fikri alias Paijo. Paijo. Asalnya dari Jakarta. Dia kelahiran Jakarta. Asli orang Jakarta. Dari kecil ke Jakarta. Tapi 2 tahun belakangan ini dia berada di Lampung karena tuntutan pekerjaan. Kerja apa emang dia? Kerjanya sih jadi mekanik dia. Hino, Persada Lampung Raya. Hino. Lihatlah orangnya. Di atas aja. Dia diajari untuk mengetahui segala hal. Segala hal apa itu? Ya. Jangan disebutin, malu dia nanti. Udah di ujung dia. Dia dilatih untuk bisa segala hal. Termasuk memanjat pohon dan memilih buah seperti tupai. Dan... Oke, ada yang jatuh ya? Wis, jatuh. Wih guys, gede. Sepertinya mateng tapi busuk ya guys. Lihat, coba lihat, dilihatin. Guys. Busuk guys. Mana Jo yang putih Jo? Ini sepertinya. Hampir jatuh di kepala manusia. Coba lihat, itu mateng enggak? Enggak guys. Dibelah. Busuk tapi boleh di mamang. Coba, wih. Coba yang di atasnya aja dulu, gue yang jajal. Jadi kalau mati duluan ya enggak? Dia lah legit banget. Rasakan. Ya jangan jatuh ke atas. Rasanya pecah di mulut. Wih. Waduh ya Allah, dia dapat mateng di pohon. Lihatlah manusia primitif. Kalau jatuh. Gimana rasanya, Riz? Mantul. Artinya? Mantap betul. Guys. Dan seperti kita lihat yang di atas, guys. Ngapain dia? Dia kayaknya seperti orang-orang yang sawah. Coba kita lihat. Woi, ternyata
busuk. Coba lihat sekelilingnya. Serius, Bang. Buh, coba kita cicipin. Udah diem lah, berisik juga sih. Kalah kan? Di mana? Ya, telah. Rasanya? Pecah di lidah. Mantap. Sepertinya ini mateng ya guys. Wah, kurang. Tapi kalau dilihat sih legit lah ya. Ih, corak banget ada itunya. Gimana bang? Manis. Enak. Enak. Kalau yang agak putih gini kurang ya guys.